Pada hari ini, Rabu, tanggal 26 Mei 2021, tepatnya dimulai dari jam 9 sampai jam 12 siang hari. Tempatnya di lokasi lapangan Tanjung Momong, Kabupaten Pulau Anambas, telah diadakan simulasi penanggulangan bencana. Sebagai wujud melaksanakan instruksi Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan sebagai implementasi dari pelaksanaan perintah harian Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan. Tanggap darurat, gerak cepat, tepat sasaran. Namun karena pandemi COVID di Kabupaten Pulau Anambas kurun waktu beberapa bulan ini mengalami peningkatan, maka simulasi dibatasi dalam jumlah peserta simulasi dan juga bentuk simulasi penanganan bencana juga kita batasi. Pantang pulang sebelum padam, merdeka! Alhamdulillah, simulasi telah berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diinginkan. Demikian laporan dari kami PDI Perjuangan Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau. Merdeka! Merdeka!